Selamat bermain dan belajar. Halo, Indonesia yang hebat. Hari ini kembali belajar dengan Mem Bibi dan Silima. Oke, sebelum belajar kita akan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Kami akan belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai selesai nanti. Amin. Oke anak-anak, biar lebih semangat belajar, kita mau bernyanyi dulu ya. Di rumah, penggaris dan gunting. Sekarang kita coba ya. Yang pertama kita gunting dulu kertasnya. Tempatnya kecil-kecil ya. Kertasnya kita gunting seperti ini. Sekarang kita ambil penggaris ya. Kita gosokkan di lengan tangan kita. Kemudian kita letakkan di atas kertas ya. Kita lihat apa yang terjadi. Wah,
kertasnya menempel di penggaris seperti magnet ya. Sekarang kita coba di rambut ya, apa yang terjadi kalau kita tempelkan di rambut. Wah, ternyata rambutnya juga bisa menempel. Nah, anak-anak, jangan lupa dicoba di rumah ya. Makan buffet ya. Seru sekali tadi saya. Bukan ya, tapi Sakti harus coba di rumah nanti pasti. Harus itu Bu Sakti, anak-anak di rumah juga harus coba. Rangkanya juga gampang, hanya penggaris, kertas, rambut juga bisa dipakai. Nah, anak-anak, jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi di Ruang Science. Mencoba itu hebat. Oke, sekarang kita akan lanjut di ruang musik. Hai hai halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Miss Marsha di ruang musik. Bernyanyi, bermain musik asik. Nah anak-anak, minggu ini anak-anak semuanya sudah belajar mengenal bagian-bagian dari rumah. Hari ini di ruang musik, Miss Marsha akan ajak anak-anak untuk kita bernyanyi bersama-sama mengenal bagian-bagian rumah dalam bahasa Inggris menggunakan gitar. Oke, siap semuanya? Let's go! Oke anak-anak, kita akan bernyanyi bersama tapi dengan tempo yang pelan dulu ya, oke? Does your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have a door? Here's the roof and the walls. Here's all the windows and here's the door. Good job anak-anak semuanya. Nah sekarang kita mau menyanyi dengan tempo yang lebih cepat lagi. Siap ya semuanya? Let's go! Does your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have the door? Here's the roof and the walls. Here are the windows and here's the door. Sudah mau bernyanyi bersama dan mengenal bagian-bagian rumah dalam bahasa Inggris. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan di ruang musik. Bernyanyi, bermain musik asik. Ayo Miss Irma, kita ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita yang seru di ruang. Baca. Ku suka baca buku. Aku suka baca buku. Halo anak potong Indonesia yang hebat. Judul ruang baca kali ini adalah Dimana Mila. Kita ulangi lagi ya, judulnya adalah Dimana Mila. Hari ini sekolah Momo libur. Jadi teman-teman sekolah Momo bermain di rumah Momo. Ada Jero-Jero, ada Galu, ada Dombi, dan tentu saja tidak ketinggalan ada Mimi. Wah, sepertinya mereka akan bermain bersama. Kita lihat ya, mereka sedang bermain apa. Wah, ternyata mereka sedang bermain peta umpet. Kelihatannya seru sekali ya. Kita lihat. Om pimpa alai, om gambreng,
Mimi jaga. Ayo teman-teman, kita sembunyi. Mimi, kamu jaga dan temukan kita ya. Iya, Mimi akan jaga. Nanti Mimi pasti temukan kalian semuanya. Kali ini, Mimi yang jaga. Dia akan mencari teman-temannya yang sembunyi. Wah, lihat adik Mila menyaksikan Mumu dan teman-temannya bermain petak umpet. Sepertinya adik Mila juga ingin bermain ya anak-anak. Nah, lihat Mumu sembunyi. Dia lari ke dapur dan dia sembunyi di bawah meja di dapur. Lalu Galu, dia keluar. Dia sembunyi di balik pohon di depan rumah Mumu. Dan Mimi, dia masuk ke kamar Mila. Dia sembunyi di balik korden. Jera dan Jerry juga bersembunyi di balik korden di ruang tamu. Wah, mereka semuanya berharap Mimi tidak dapat menemukan mereka. Apakah Mimi menemukan mereka? Ayo kita lihat ya. 3, 2, 1. Oke, Mimi sekarang akan cari kalian ya. Aduh, di mana ya? Mimi mau ke dapur dulu. Nah, itu Mumu. Mumu ketemu. Ya, Mumu ketemu. Sekarang Mimi mau cari yang lainnya. Sepertinya ada kaki di situ. Nah, ketahuan. Cera dan Ciro. Mimi hebat. Sekarang Mimi akan cari lagi. Mimi mencari di seluruh rumah, tetapi Mimi tidak menemukannya. Akhirnya, Mimi keluar rumah. Di mana ya? Sepertinya Mimi melihat ada belalai di sana. La. Galu, kamu ketemu. Bom bom bom, Mimi hebat. Bom bom bom. Iya, Mimi hebat. Sudah ketemu semuanya. Wah, Mimi, kamu hebat sekali. Teman-teman, kita bermain di dalam rumah saja yuk. Akhirnya, Mumu dan teman-teman masuk ke dalam rumah sambil menjaga adik Mila. Karena tadi sebelum pergi, ibu sudah berpesan kepada Mumu agar Mumu menjaga adik Mila. Wah, di mana adik Mila? Teman-teman, tadi Mila di sini kan? Iya, Mama. Tadi Mimi lihat Mila ada di sini. Mila, di mana kamu adik? Wah, Mama mulai panik karena Mila tidak ada di ruang tamu ini. Di dapur, mereka tidak menemukan Mila. Wah, kemana ya Mila? Apa mungkin dia ada di kamarnya? Lalu Mumu dan teman-teman pun pergi ke kamar Mila. Mereka melihat di sana tidak ada Mila. Wah, kemana ya Mila? Bisa-bisa ibu marah sama Mumu karena Mumu melalaikan tugasnya untuk menjaga adiknya. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Mumu takut nanti ibu marah. Tenang Mumu, kita akan cari, ya kan teman-teman? Ya. Tunggu. Mimi lihat itu di kordennya bergerak-gerak. Ayo kita ke sana. Wah, ternyata Mila di sini. Aduh, adikku, kau buat kakakmu ini khawatir. Wah, kamu ikut main sembunyi-sembunyian juga ya, adik? Kamu belum bisa adik. Tapi kakak lega, kamu ketemu lain kali jangan gitu ya. Kau buat kakakmu khawatir. Kalau gitu sekarang kita main bersama-sama yuk. Kita mau main masak-masakan karena kakak Mumu mau jadi chef. Mereka semuanya merasa lega karena mereka sudah menemukan Mila. Nah, anak pot Indonesia yang hebat, kalau kita diberikan tugas oleh orang tua, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita lalai.
karena nanti bisa berakibat kurang baik. Nah, sekarang kita baca ini ya. M-I-L-A, Mila. Kita baca lagi, Mila. Sekarang baca yang ini. Ini bacanya, Mila adik Momo. Apa bacanya? Mila adik Momo. Sekarang kita baca yang ini. Ini apa bacanya? Dapur. Ulangi sekali lagi, dapur. Lalu kita baca yang ini. Ini bacanya ruang tamu. Anak-anak ulangi sekali lagi ya, apa bacanya? Iya, benar sekali, bacanya ruang tamu. Sekarang kita baca yang ini. Kamar Mila. Ulangi lagi, kamar Mila. Nah, sekarang kita baca yang ini. Ini bacanya rumah Momo Mila. Kita baca sama-sama, rumah Momo Mila. Nah, anak pot Indonesia yang hebat, tetap semangat, rajin belajar, dan taat pada orang tua. Kita bertemu lagi di ruang baca minggu depan. Dadah! Ku suka baca buku. Aku suka baca buku. Mami, si Emi, ma, hari ini anak-anak sudah belajar ya. Hebat sekali. Hari ini, hari Kamis yang luar biasa. Di ruang saya, percobaannya harus coba di rumah. Ruang musik juga keren, ruang bacanya ceritanya juga seru sekali. Wah, karena anak-anak sudah hebat, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu. Amin.